Gila ya, Pen. Tiap hari kita macet-macetan gini OTW kerja. Susah amat ya, Ter, cari duit. Ya, namanya juga hidup. Woi, Pak. Main serobot-serobot aja. Lagi macet, Pak. Sabar. Lagi buru-buru nih. Lu gak lihat gue sambil bawa patok? Mau ngapain sih? Mau pasang patok nih. Kalau gak diburu-buru, takut tanah gue diserobot orang. Wah, itu emang harus disegerakan, Pak. Tenang, Pak. Biar kita kawal. Ayo, Pen, kita buka jalan. Gasken. Permisi, ada yang mau pasang patok tanah. Ini harus disegerakan agar tanah terhindar dari mafia. Jangan lupa pasang patok tanahmu, guys. Jadi, Besti, gunanya kita pasang patok itu untuk memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan mengukur tanahmu. Dan ini akan memberikan kepastian batas bidang tanah. Untuk diketahui, kalau ingin pasang patok harus ada kesepakatan dengan pemilik tanah yang berbatasan. Ukuran tanda batas patok sekurangnya 50 cm, 30 cm dimasukkan dalam tanah, dan 20 cm di permukaan tanah. Patok bisa terbuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu ya, Besti. Eh, Pen, sini bantuin. Jangan ngomong mulu.